Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai setelah Rizky The Academy putus dari Lesti Kejora, kini Rizky bocorkan tanggal pernikahannya. Tanggal berapakah dan bulan apakah Rizky The Academy akan menikah? Simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Rizky The Academy. Saudara kembar Ridho ini bakal menikah tahun ini juga. Bukan dengan Lesti yang pernah dekat dengannya, Rizky justru akan menikah dengan wanita lain. Rizky menyebutkan dirinya akan menikahi perempuan yang berasal dari kalangan biasa. Kabar tersebut sempat membuat penggemar Rizky dan Lesti kecewa berat. Pasalnya, mereka sempat berharap jebolan ajang The Academy itu bersatu lagi. Insya Allah jodoh sudah ada, tinggal nunggu hari-hanya saja. Mudah-mudahan jodoh sudah ada, tinggal ridhonya Allah, ucap Rizky. Rizky mengaku sudah menemukan tambatan hati dan kini tinggal menunggu hari pelaksanaannya. Rizky bahkan menjelaskan jika calonnya tersebut bukan dari kalangan publik figur. Hal tersebut pun langsung dibenarkan oleh kembarannya, Ridho. Pernikahan tersebut, tutur Rizky, akan dilaksanakan dalam waktu dekat pada tahun ini. Ridho pun memperjelas ucapan kembarannya itu bahwa pernikahan akan dilaksanakan di bulan ini juga. Ridho akan ditinggal sang kakak menikah. Ia mencoba rela dan ikhlas lantaran mereka sudah dewasa dan berhak menentukan pilihan. Jika sudah mantap berkeluarga, so atuh silahkan, ucap Ridho. Ridho berharap semoga dengan Rizky menikah atau berkeluarga, kehidupan jadi lebih baik dari komunikasi hingga rezeki. Adapun tanggal pernikahan Rizky dengan calon istrinya itu masih saling kompromi, terutama sesama keluarga mereka, mengingat Rizky masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, sehingga pihak keluarga masih musyawarah untuk mengambil tanggal yang tepat untuk acara pernikahan keduanya. Namun, yang pastinya pernikahan Rizky akan dilaksanakan dalam bulan ini. Begitulah informasi yang kami dapatkan dari berbagai narasumber mengenai tanggal pernikahan Rizky The Academy dengan calon istrinya tersebut. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.